akan tumpang. Kalau orang menyebut istilah Isa saja, itu huruf yang paling akhir ada huruf ya tapi tidak ada titik. Itu menandakan, kalau ngerti bahasa Arab, salah satu ciri ada huruf ciri dari bahasa non-Arab atau kata non-Arab yang diarabkan. Sama seperti istilah Musa, itu ianya tidak ada titik. Berarti istilah Musa bukan asli Arab. Istilah Isa juga bukan asli Arab. Istilah Salma, Sin, Lam, Mim, Ya, tidak ada titik. Itu menandakan semua bukan Arab, tapi kemudian diarabkan. Nah, dalam konteks ini, tadi saya mengatakan, ada kaitan risalah kenabian dari nabi-nabi sebelumnya dengan risalah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis juga pernah bicara bahwa berkaitan dengan Dajjal, semua nabi-nabi telah memperingatkan hal itu. Itu menandakan bahwa antara risalah yang satu dengan risalah yang lain ada kaitan berkaitan dengan tema yang sama. Nah, dalam konteks ini saya kasih bocoran, ternyata dalam bahasa Aram, Aram bukan Arab ya, kalau Arab pakai B, kalau Aram pakai M. Bahasa Aram disebutnya dengan istilah Dagala. Dagala. Ketika menyebut person yang dimaksud nanti datang menjelang akhir zaman, disebut Mesiha Dagala. Bahasa Arabnya menjadi Al-Masihud Dajjal. Bahkan kalau kita mau diskusi lintas agama, itu akan terjadi pembahasan yang sangat rigid dengan istilah yang saya sebut tadi. Dalam teks agama kaum sebelah tentu saja kita paham ya. Kaum sebelah itu adalah kaum Ahlul Kitab, khususnya Nasrani sendiri. Menyebut teks pesita itu dengan sebutan Mesiha Dagala wa Nadhiya Kadafuta. Mesiha Dagala wa Nadhiya Kadafuta. Kira-kira ada enggak kemiripan dengan bahasa Arab? Apa itu kira-kira? Mesiha Dagala itu maksudnya Al-Masihud Dajjal. Wa Nadhiya Kadafuta itu maksudnya bahasa Arabnya sama dengan An-Nabiyul Kadzab. Nyambung maksudnya ya. Jadi Nadhiya Kadafuta sama dengan An-Nabi. Nabi itu apa? Ya Nabi. Kadafuta sama dengan Kadzab. Apa itu Kadzab? Pendusta. Nah, disinilah akar persoalan itu akan ketemu. Ini tentu saja terkait dengan Ahlul Kitab. Dan kalau kita bicara mengenai Ahlul Kitab, juga bicara mengenai Yahudi juga. Apakah hal yang seperti ini juga dibicarakan dalam kitab-kitab mereka? Iya, ternyata dibicarakan. Jadi kalau ada hadis yang pernah disampaikan para asatid bahwa semua nabi-nabi telah memperingatkan mengenai Dajjal ini, berarti hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Karena istilah-istilah yang saya maksud itu ternyata bisa dirujukkan temuannya pada teks-teks sebelumnya. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita patut merenungkan apa yang tadi saya kutip dari Al-Quran, surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Ini maknanya cukup kompleks. Arti harfiah atau arti sederhananya, dialah Allah yang awal, yang mengawali segala sesuatu. Wal akhir, dan yang mengakhiri segala sesuatu. Tapi dalam konteks ini, sebetulnya tidak hanya bicara mengenai itu.
tapi bicara mengenai sejarah berawal dan juga berakhir dari ayat ini pula. Jadi sejarah itu berawal dan sejarah itu berakhir dari konteks ayat ini juga. Allah lah yang pertama kali menggelar sejarah itu, dan Allah juga yang mengakhiri sejarah itu. Saudara-saudara, kalau bicara mengenai hal yang utama ini, berkaitan sejarah ini, sejarah itu saya kira semua paham ya, bagaimana peristiwa itu terjadi mulai dari awal sampai akhir. Ternyata sejarah ini berkaitan dengan sejarah kemanusiaan itu sendiri. Sejarah yang berkaitan dengan eksistensi kemanusiaan itu sendiri. Dan itu yang menyebabkan adanya peristiwa besar. Peristiwa besar itu tentu saja kita renungkan dari ayat yang sebetulnya berkaitan dengan penciptaan yang seingat saya pernah saya bicarakan di sini. Dan tentu saja kita ingat sebagaimana ayat yang termaktub dalam Al-Quran berkaitan dengan iblis itu sendiri. Kira-kira kalau bicara iblis itu konteksnya di mana? Pasti semua paham. Sekarang coba kita renungkan. Kalau bicara Dajjal, itu tidak bicara iblis atau bicara iblis? Bicara Dajjal, itu bicara iblis atau tidak bicara iblis? Bicara iblis. Jadi bicara mengenai Dajjal itu sebetulnya bicara mengenai siapa itu nenek moyang dari semua kebohongan dan dusta itu sendiri. Karena implementasi dari Dajjal itu adalah berkaitan dengan seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan dan dia melakukan kedustaan-kedustaan. Dan dia sebetulnya dikontrol oleh sebuah kekuatan, dan kekuatan itulah yang merujuk pada iblis itu sendiri. Dan kalau bicara ini, tentu bicara mengenai peristiwa yang paling awal itu sendiri. Disinilah Allah menggelar peristiwa besar. Seingat saya dulu pernah bicara mengenai ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana Allah bicara, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kalau bicara khalifah, jangan dikaitkan dengan istilah politik. Kita kembalikan istilah itu pada Al-Quran. Jangan dikait-kaitkan dengan hal yang lain. Biarkan Al-Quran bicara apa adanya. Jadi sekali lagi, kalau bicara hal yang sangat sensitif ini, tidak semua orang mau dengar. Bicara yang sensitif ini, tidak semua orang telinganya dingin. Saya bicara apa adanya, biarkan Al-Quran yang menjelaskan. Jadi kalau bicara khalifah, apa yang dimaksud khalifah di dalam Al-Quran? Dan apa yang dimaksud iblis di dalam Al-Quran? Apakah keduanya bisa dipertemukan ataukah tidak? Ternyata keduanya ibarat air dan minyak yang tidak bisa disatukan. Dan Al-Quran mengulangi lagi bagaimana peristiwa itu digelar, disampaikan di dalam Al-Quran, terutama dalam surah Thaha. Ayatnya hampir mirip sebagaimana yang tadi saya sebut dalam surah Al-Baqarah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau dalam surah Thaha dikatakan, wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah, tatkala kami telah berkata, yakni Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada siapa? Lil malaikah, kepada seluruh malaikah. Di sini menggunakan ungkapan al malaikah jama'. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Jadi di sini ada perintah, fasajadu illa iblis
dan mereka semua sujud illa kecuali iblis aba. Kecuali iblis aba itu apa? Yang membangkang. Jadi saudara-saudara, disinilah awal mula, awal mula bagaimana nanti peringatan mengenai Dajjal itu terjadi. Maulana Syekh Imran sendiri sudah menjelaskan bahwa sejak awal inilah yang menjadi bibit bagaimana pendusta itu setiap zaman melakukan makar. Karena mereka ini telah dinyatakan secara tegas pelaku-pelaku kadzab ini, dan dedengkotnya merujuk pada iblis itu sendiri. Saudara-saudara, kalau bicara mengenai tema besar ini sebagai awal, nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan bicara lebih khusus lagi. Kalau bicara mengenai Dajjal itu sebetulnya bicara mengenai jasad yang telah dilihat secara langsung. Kalau bicara jasad itu ada bentuk fisiknya tidak? Ada bentuk fisiknya. Tapi jasad itu tidak ada ruhnya. Dan dia duduk di singgasana tahta Nabi Sulaiman. Kalau bicara jasad yang tidak ada ruhnya, dan itu merupakan vision, penglihatan dari Nabi Sulaiman, dan Sulaiman itu sebagai khalifah sama seperti Adam, dan Sulaiman mewarisi kekhalifahan dari Daud sebagaimana penjelasan Quran. Tetapi jasad ini yang duduk di singgasana Sulaiman ternyata bukan manusia lain yang positif, tetapi justru dia adalah jasad yang dimaksud merujuk pada Mesihad Dagala. Kalau bicara Mesihad Dagala berarti Al-Masihud Dajjal. Itu yang dilihat oleh Sulaiman. Nah, singkatnya kalau bicara mengenai Sulaiman, itu bicara mengenai Bani Israel tidak? Bicara mengenai Bani Israel. Kalau bicara mengenai Bani Israel, di mana Sulaiman memerintah awalnya? Jawabannya di Yerusalem. Jadi bicara mengenai Dajjal itu nanti bicara mengenai Yerusalem. Tidak mungkin tidak. Jadi bicara mengenai tema besar ini, Dajjal ini nanti bicara mengenai Bani Israel, juga bicara mengenai Yerusalem, karena Dajjal nanti memerintah di Yerusalem. Jadi nanti Dajjal itu memerintahnya di Yerusalem. Makanya disebut sebagai Mesiah. Mereka menunggu-nunggu itu. Tapi dalam Quran dan dalam hadis, yang mereka tunggu itu sebetulnya bukan Al-Masih yang benar, tapi sebagai Mesihad Dagala atau Al-Masih palsu yang sebetulnya sudah datang, yakni Isa Al-Masih. Jadi bukan Masihud Dajjal. Jadi kalau bicara Masihud Dajjal itu Yerusalem. Dan disinilah manusia harus melihat secara jeli. Kalau dalam hadis kan digambarkan, para ustadz sudah menjelaskan ciri-ciri Dajjal itu apa? Secara fisik matanya berapa? Satu. Itu ciri pertama, matanya satu. Ya. Ciri kedua apa itu? Ditulis ada kafaro di dahinya. Apakah itu dimaknai secara harfiah atau merupakan itu sebagai simbol? Disinilah para ulama berdebat. Disinilah para ulama berdebat. Kalau dimaknai secara fisik, itu berarti ada tulisan kaf, fa, ra di dahinya. Dan orang bisa melihat matanya memang hanya satu, bukan dua sebagaimana kita. Dan matanya itu kalau dalam bahasa kita mendolo. Apa itu mendolo? Ya, hampir mau apa keluar. Kalau itu yang dimaksud semua orang pasti bisa melihat, mau mukmin mau kafir bisa melihat itu secara fisik. Makanya di sini terjadi perdebatan. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Apakah itu yang dimaksud? Maulana Syekh Imran menjelaskan bahwa hati-hati dengan pembahasan seperti ini. Kalau pembahasan seperti ini justru membuat Muslim menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Dan dunia sekarang sudah bicara. Dunia sekarang sudah menyaksikan sendiri. Mereka tidak bisa bedakan itu. Sekali lagi, Muslim maupun non-Muslim bisa melihat secara fisik itu. Jadi tidak ada bedanya Muslim dan non-Muslim. Karena bisa dilihat. Apakah orang bisa mendeteksi itu? Iya, karena secara fisik. Tapi ternyata yang dimaksud bukan seperti itu. Mata satu bukan dalam makna secara fisik. Tertulis kafir bukan dalam makna secara fisik. Tapi di situ ada ungkapan ruh. Manusia yang beriman akan bisa bedakan itu. Ini kafir atau tidak. Karena posisinya itu berada di mana tadi? Tahtanya. Di Mekah atau di Yerusalem? Di Yerusalem. Di Yerusalem itu Israel atau bukan-bukan? Israel. Sekarang lihat fakta sejarah. Makanya banyak orang yang telinganya panas dengan ini. Kalau bicara mengenai Israel dan Yerusalem, kapan Israel berdiri? Kapan Israel berdiri? 1948. Siapa yang mendirikan? Britannica, Pax Britannica. Pada saat yang sama didirikan kerajaan yang sama, hanya wilayahnya berbeda. Yang satu atas nama agama, yang satu juga atas nama agama. Yang satu atas nama agama Yahudi, disitulah kemudian nama negara itu disebut Israel. Yang satu atas nama agama Islam, tepatnya di kota yang kemudian disebut negara Saudi Arabia. Dan itu didirikan pada zaman yang sama. Ini sejarah mencatat. Mau percaya atau tidak, silakan cek sejarah. Apakah berdirinya sama, di zaman yang sama, ataukah tidak. Memang agamanya beda. Agamanya beda. Makanya kalau bicara mengenai Israel, orang sering keliru. Israel itu negara agama, semua Yahudi begitu, ataukah tidak? Saya coba, tolong dijawab pertanyaan saya. Apakah itu negara agama berdasarkan hukum Tuhan atau sekuler di Israel? Hah? Lesbian boleh nggak di sana? Boleh. Homoseksual boleh nggak? Boleh. Kalau begitu berdasarkan hukum Taurat tidak? Tidak. Makanya banyak orang-orang Yahudi yang protes bahwa itu bukan negara berdasarkan Taurat, tapi sebagai Medinat Hasatan. Ini bukan kita yang ngomong, orang Yahudi sendiri. Jadi orang Yahudi terbelah dua. Ini peringatan sejarah. Kalau nggak mau percaya silakan, mau melihat di YouTube silakan. Ada nggak orang-orang Yahudi yang anti negara Israel? Ada. Tidak mendukung, tidak semua. Makanya jangan sampai terjebak dalam pembahasan yang tidak akademik. Yang kedua, berdirinya Saudi Arabia. Saudi Arabia didirikan atas nama agama. Atas nama agama. Tapi keluar dari kekhilafahan Turki Utsmani. Sejarah mencatat itu. Ya kan? Kalau Turki Utsmani itu Islam atau bukan? Islam, ya. Tapi melepaskan diri menjadi sebuah negara sendiri. Dan sekarang ini menjadi sebuah tanda-tanda besar. Tanda tanya besar apa? Adakah kaitan Saudi Arabia dengan Israel sekarang? Atau mereka berbeda? Jawab itu jujur. Sama atau beda? Mereka sama. Hanya beda agama. Jadi orang nggak bisa lihat. Padahal yang ditunggu di Israel itu siapa yang nanti akan datang? Masihud Dajjal. Apakah mereka nggak bisa melihat bahwa yang di sana nanti akan datang yang namanya Masihud Dajjal? Di mana itu? Apakah mereka datang ke Mekah? Iya.
Tapi pertama kali datang di mana mereka dia bertakhta? Di Yerusalem. Nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan bahas mengenai bagaimana Sulaiman sampai berkata bahwa jangan sampai ada yang mewarisi kerajaanku ini, karena aku sudah lihat itu ada jasad yang sedang duduk di atas tahtaku. Tapi ini gak akan saya bahas, tapi kita bahas lebih awal dulu. Kenapa itu kok bisa terjadi? Nah, awalnya itu dari informasi Quran berkaitan dengan kekhalifahan Adam itu sendiri. Jadi Adam singkatnya itu adalah sebagai khalifah Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Adam mendengarkan sesuatu firman Allah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah, Adam tergelincir. Adam tergelincir. Tergelincir apa? Adam seharusnya sudah tahu bahwa ada yang tidak sujud kepada dia. Jadi secara fisik, Adam melihat enggak ada malaikat yang sujud kepadanya atas perintah Allah, dan ada yang mendengar perintah Allah untuk sujud tapi tidak mau sujud kepada dia. Jadi Adam tahu enggak itu? Tahu. Adam tahu. Tapi Adam lupa dengan peristiwa itu. Ini. Jadi lupa itu menjadi sebab. Lupa itu menjadi sebab kita tergelincir. Dan itu pelajaran menarik dari Al-Qur'an. Dan yang dikatakan oleh yang tidak mau sujud kepada Adam ini cukup menarik ayatnya. Fawaswasa ilaihi syaitan. Siapa syaitan yang di sini yang dimaksud? Syaitan ini memberikan waswas, bisikan-bisikan kepada siapa? Kepada Adam. Makanya kemudian syaitan atau iblis yang aba pembangkang tadi yang tidak sujud kepada Adam berkata, qala, telah berkata, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld, apakah kamu mau dengar atas informasi dari aku yang aku tunjukkan berkaitan dengan syajaratul khuld. Apa itu syajarah khuld? Arti harfiahnya pohon kekekalan. Wal mulki la yabla, dan kerajaan yang tidak berkesudahan. Jadi ungkapan yang dikatakan iblis atau syaitan itu bahasanya menarik ataukah tidak di sini? Menarik sekali. Bahasanya itu bahasa, kalau bahasa kita, bahasanya keren. Aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kerak yang menyebabkan nanti kerajaan tidak berkesudahan. Itu membuat daya tarik nafsu Adam untuk ikut bisikan syaitan itu. Padahal sejak awal Adam tahu secara fisik ini ada yang tidak sujud kepadanya. Dan tidak sujud kepadanya yang dilihat itu bukan dengan mata yang benar, tapi dengan mata yang satu mata itu. Mata apa itu? Mata materialistik. Apa itu mata materialistik? Bukankah kita masih sadar? Adam diciptakan dari apa? Tanah. Yang tidak mau sujud tadi itu diciptakan dari apa? Api. Apa yang dikatakan makhluk yang diciptakan dari api itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Melihat redaksi Quran seperti ini, sebetulnya mana yang lebih mulia materialnya? Mana yang lebih mulia materialnya? Api. Dia melihat dengan kacamata materialistik gitu. Dan itu yang kemudian lupa, si Adam ini lupa. Allah sudah mengatakan jangan dekat dengan pohon ini. Allah hanya bicara pohon ini. Penjelasannya itu saja sederhana, jangan dekat pohon ini. Tapi apa yang dikatakan oleh si iblis tadi? Ditambah syajaratul khuld. Berarti kita susah memang membedakan. Ini ucapan Allah, tapi ucapan Allah yang dipelintir.
paham maksud saya? Ini ucapan Tuhan, ini firman Tuhan, atau firman Tuhan yang dipelintir? Bukankah kita menyaksikan sekarang? Banyak orang yang sebetulnya kalau hatinya bening, bisa melihat ini bukan ucapan ilahi. Ini ucapan memanipulasi ucapan Tuhan. Kita bisa melihat itu. Asal kita hatinya bening. Kalau tidak, nggak bisa bedakan itu. Ini ngomongnya pakai ayat. Ini ngomongnya pakai ayat. Ada kelompok yang satu pakai ayat. Yang kelompok satu pakai ayat. Kita susah membedakan enggak? Susah bedakan enggak itu? Susah bedakan. Orang awam susah bedakan itu. Karena sama-sama berdalil. Bukankah agama itu berdalil? Agama itu berdalil. Tapi seringkali dalil itu dijadikan sebagai bemper untuk agendanya. Bukan agenda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan Adam ikut agenda Allah. Jadi Allah ingin Adam itu ikut agenda Allah. Sebagai khalifahnya Allah. Kalau sebagai khalifahnya Allah, berarti sebagai penggantinya Allah subhanahu wa ta'ala. La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu yang harus diimplementasikan oleh Adam. Tapi di sini kemudian iblis masuk menggunakan cara-cara yang mirip-mirip seperti cara Tuhan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan jangan dekat dengan pohon ini. Tapi si iblis bilang sajaratul khuld. Kalau arti harfiahnya pohon kekekalan. Jadi nafsu manusia untuk hidup selama-lamanya itu manusiawi enggak itu? Hah? Manusiawi enggak itu? Manusia ingin hidup selama-lamanya. Itu manusiawi enggak? Ini tidak bicara mengenai nafsu seksual enggak. Ini nafsu untuk hidup selama-lamanya. Itu yang disentuh oleh iblis. Dan ternyata manusia kadang sering terpreset dari situ. Dan yang kedua, nafsu yang kedua adalah nafsu untuk berkuasa. Apa itu? Makanya dikatakan dengan istilah mulk. Apa itu mulk? Mulk itu kerajaan, kekuasaan. Layabla, yang tidak berkesudahan. Manusia itu kalau diiming-imingi dengan dua ini, kira-kira ada yang nolak enggak? Hah? Ayo jujur sama kita. Hah? Jujur enggak? Kita ini pernah diajar saudara-saudara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa kurban kemarin. Ya. Kurban kemarin itu kan pelajaran sebetulnya. Pelajaran sederhana. Maunya Allah itu, "Hei Ibrahim, hapuskan rasa kepemilikan kamu itu, hapuskan. Itu yang aku inginkan." Tapi Ibrahim sukses enggak? Sukses. Dia menghilangkan rasa kepemilikan itu. Makanya yang Allah perintahkan bukan menyembelih ternak kepada Ibrahim. Makanya kan kita harus belajar. Kita kan seharusnya bertanya-tanya, kenapa ya? Sejak awal Ibrahim itu kok enggak disuruh menyembelih ternak? Toh pada akhirnya yang nanti disembelih ternak atau manusia? Ternak. Tapi kenapa sejak awal enggak disuruh menyembelih ternak? Kenapa? Karena kalau itu yang disuruh, Ibrahim pasti melaksanakannya dan Ibrahim masih ada stok. Masih ada rasa pemilikan itu. Betul enggak? Ibrahim itu seorang peternak besar. Kalau yang disuruh menyembelih ternak, apakah disuruh menyembelih semua? Kan enggak mungkin. Artinya masih ada stok enggak? Masih ada stok, berarti masih ada rasa kepemilikan itu. Yang kedua, berkali-kali saya ingatkan, mengapa sih enggak disuruh menyembelih istrinya, ya toh? Kalau yang disuruh sembelih itu istrinya, Hagar disuruh sembelih, masih punya apa? Masih punya siapa? Sarah. Kalau Sarah yang disembelih, masih punya siapa? Punya Hajar. Berarti Ibrahim masih punya rasa kepemilikan enggak? Masih. Makanya di sini pelajarannya penting. Sembelihlah anakmu yang satu-satunya. Artinya apa? Ibrahim disuruh melepaskan yang satu-satunya yang digandoli itu, disuruh nyerahin. Supaya apa? Hilangkan rasa kepemilikan itu. Dan Ibrahim alhamdulillah sukses. Nah, berkaitan dengan Adam, iblis ngiming-ngiming itu.
kamu akan berkuasa selama-lamanya, muluk. Makanya dalam Quran ada ayat istilah dengan ungkapan malakat aimanihim, malakat apa yang kamu miliki dengan tangan kananmu. Ya, apa itu malakat? Malakat berakar dari kata yang sama, dari kata malak, memiliki, pokoknya memiliki semua. Nah, itu ini kecenderungan manusiawi. Dan Adam terpreset di sini, terpreset nafsu untuk hidup selama-lamanya dan nafsu untuk menguasai selama-lamanya. Padahal seharusnya Adam ingat bahwa dia sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Penggantinya Allah. Itu gak main-main loh. Tapi karena iblisnya itu pinter, memanfaatkan yang mirip-mirip firman Allah, ditambah-tambah. Dikatakan sajarah, ditambah khuld, kekal. Nah, disinilah mulai awalnya Dajjal itu muncul. Dajjal itu sudah bekerja di masa Adam ini, sudah bekerja. Ingat, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia minta apa? Kekekalan. Dia minta kekekalan. Allah kabulkan tidak itu? Allah kabulkan. Kekekalan itu sampai masa Adam selesai atau sampai Bani Adam selesai? Sampai Bani Adam selesai. Bani Adam selesai ditutup dengan peristiwa apa? Kiamat itu. Dan itu yang bekerja apa? Si Dajjal. Jadi Dajjal itu mengontrol ini. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Tapi Dajjalnya belum muncul. Tapi gerakan Dajjal ini sudah mulai mengarah ke sana. Jadi lonceng kita ibarat apa itu jam dinding ya. Jam dinding kita itu kita lihat Israel saja. Israel itu jam dinding. Kemana jam dinding itu berputar, disitulah sejarah digelar. Israel yang sekarang terjadi seperti apa? Nah itu. Jadi kalau kita sadar, saya nggak tahu ya, dunia itu sampai kapan, kita nggak tahu. Cuma Allah sudah bikin jamnya. Lihat itu. Ciri-ciri menjelang hari-hari besar itu, kan sudah disebutkan dalam hadis. Para ustaz sudah menyebutkan. Adanya bangunan-bangunan tinggi enggak? Hah? Iya. Sekarang bangunan tinggi itu di mana-mana enggak? Di tempat suci enggak? Di mana tempat sucinya? Banyak enggak tempat gunung-gunung tinggi? Yang paling tinggi mendekati Ka'bah ada enggak? Siapa arsitekturnya? Lihat sendiri. Saya enggak perlu ngomong. Jadi kalau manusia itu sadar, makanya ini anaknya Salman itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda ini. Anaknya Salman sampai segitu itu salah satu tanda. Wilayah Timur Tengah yang begitu luar biasa, satu dengan yang lain diadu domba, saling slaughter, saling apa? Menyembelih satu dengan yang lain. Yaman dihancurkan, Libya dihancurkan, belum Syria dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Hah? Kita sendiri. Atas kontrol siapa? Atas kontrol siapa? Jadi kadang kita sendiri kan apa ya, jangan merasa kita ini paling benar. Dalam arti begini loh, di luar muslim ya, di luar muslim kita harus merasa paling benar ya. Islam itu benar, di luar Islam tidak benar. Makanya disebut dalam Quran lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sesama muslim, jangan merasa paling benar sendiri. Makanya kadang-kadang saya tuh harus ngomong jujur apa adanya. Ada kan yang mengatakan begini, jangan hadir di tempat-tempat ustaz yang tidak sunnah. Ada enggak kataan gitu? Jangan ngikuti kajian yang ustaz yang tidak sunnah. Tidak sunnah di situ maksudnya sunnah menurut versi siapa? Kemudian diomong-omongi dengan ungkapan, kalau hadir di tempat ustaz yang tidak sunnah, berarti sama dengan menghidup-hidupkan ahlul bid'ah. Kriteria bid'ah menurut siapa?
Berarti dia merasa paling benar sendiri. Muslim yang lain dianggap tidak benar. Ini yang membuat kita ini semakin apa? Porak-poranda kayak sekarang. Dan itu masuk ke masjid-masjid. Dan bukan masjid di tempat-tempat kampung kumuh, tapi masjid di perumahan-perumahan besar. Kata-kata saya pedas. Kalau seandainya setelah ini saya nggak bicara di sini, nggak apa-apa saya bisa. Tapi saya ngomong apa adanya. Merasa paling benar sendiri. Makanya kemarin itu saya buat apa catatan ya di dalam Facebook saya. Mungkin ada yang sudah baca itu. Saya bicara soal pertama itu soal anjing najis atau tidak najis. Ada yang sudah baca itu di Facebook saya, ya kan? Supaya saya membuat tulisan itu sebetulnya sederhana. Supaya umat Islam itu saling toleran. Madhab Maliki berkaitan dengan anjing tidak najis. Madhab Syafi'i najis. Lu padahal sumbernya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama. Tapi kenapa istidlalnya berbeda? Biarkan itu menjadi ijtihadi. Kalau kita menganggap orang Maliki itu anjing tidak najis, kalau kita bermakmum kepada orang madhab Maliki, berarti apakah bayangan kita begini? Waduh, sholat saya nggak sah. Ini najisnya bertahun-tahun ini orang. Karena pegang setiap hari najis. Apa? Anjing. Apa begitu paman kita? Wah, bisa rusak ini Islam. Ini sederhana begini. Dan di sini, Dajjal itu sudah bekerja untuk memecah belah kita. Hati-hati itu. Sekali lagi, Dajjal itu bisa nggak menggunakan ayat-ayat Tuhan? Bisa. Mbahnya Dajjal aja bicara begini. Sajaratul hud wal mulk la yabla. Ini ungkapan firman Allah yang diputer-puter supaya Adam jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun diupayakan jauh satu dengan yang lain. Ini enggak benar, ini ahlus nur di apa? Neraka semua kecuali kelompok saya yang ahli surga. Memang surga dikapling oleh kelompokmu sendiri. Seringkali kita luput dari kayak begini. Saya banyak fitnahan di mana-mana. Tapi biarkan, jangankan saya, Ustaz Adi Hidayat difitnah kayak begitu. Apalagi saya. Guru saya Imron difitnah macam-macam. Apalagi saya. Tapi inilah kewajiban saya untuk menyampaikan. Saya enggak ada kepentingan apa-apa. Saya hanya ingin supaya umat Islam itu bersatu apapun madhabnya. Apapun ritualnya asal dengan Quran dan Sunnah. Pemahaman Sunnah itu bisa beda. Pemahaman Sunnah aja antara Syekh Albani dengan yang Syekh Utsaimin beda. Kalau Albani sami Allahu liman hamidah begini, itu bid'ah, harus begini. Tapi menurut Syekh yang lain sami Allahu liman hamidah begini. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Anda mengatakan mana yang salah? Ayo, yang salah yang mana? Sami Allahu liman hamidah atau sami Allahu liman hamidah di sini? Ayo, mana yang betul? Mana yang salah? Ayo. Kalau saya ditanya begitu, dua-duanya betul. Karena apa? Berkaitan dengan hadis yang sama, pemahamannya yang beda. Yang satu memahami kembalikan pada posisi semula. Oh, semulanya itu kan begini. Berarti kalau semuanya begini, kembalinya kemana? Ya ke sini. Itu pemahaman menurut yang Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Albani, enggak, kembalinya ke sini. Itu kan hadisnya sama, kok pemahamannya bisa beda? Ya enggak apa-apa. Wong itu pemahaman kok. Masalah begini-begini kan sama, ayo. Menggerak-gerakkan telunjuk itu. Mana yang betul? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Semuanya benar. Jangan itu diperselisihkan. Kalau kita memperselisihkan sesuatu yang menyebabkan kita berpecah, di sini Dajjal sedang berkarya. Hati-hati, saudara-saudara. Jadilah kaum muslimin itu merasa paling rendah, paling apa bahasa kita itu rendah hati. Jangan rendah diri ya, rendah hati. Jangan merasa paling benar. Supaya umat ini jangan dipecah-pecah lagi. Jadi sekali lagi, ini peringatan
pertama, nanti saya sambung dengan masalah Sulaiman ya. Itu nanti khusus, lebih khusus lagi itu. Berkaitan dengan tragedi besar. Tapi ini bibitnya dulu. Bibitnya si Dajjal itu di mana? Di sini iblis mulai memainkan itu. Dan tidak akan rela si iblis ini. Nanti dia akan mewujudkan diri dalam bentuk Dajjal yang sebetulnya. Nah itu. Umat Islam nanti banyak yang tertipu atau enggak nanti pada saat Dajjal keluar. Yang tertipu itu yang imannya lemah. Apakah imannya yang lemah itu yang bisa yang melihat betul-betul mata fisiknya itu satu itu? Apa itu? Enggak. Orang yang imannya benar akan bisa melihat meskipun matanya dua, di situ tahu, enggak, ini Dajjal betul. Bukan dalam arti tulisan kafir, secara fisik enggak begitu. Ya mungkin itu perdebatan yang apa lebih khusus di antara para asatid. Tapi intinya Dajjal itu adalah kartu truf terakhir sebelum sejarah itu ditutup. Dan awal sejarah dimulai ketika iblis bicara seperti ini. Dan yang dia gunakan apa? Firman Allah atau bukan? Firman Allah. Hati-hati. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin sadar. Jagalah persatuan di antara kaum muslimin, jangan merasa paling benar, jangan mudah menuding-nuding orang, supaya kita apa? Supaya kita bisa luluh hati kita ini, bahwa kita ini menuju proses, bukan final atas kebenaran, apalagi mengklaim paling benar. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang semakin dituntun oleh Allah dalam jalan siratal mustaqim ini. Saya kira demikian, aku luka lihada wa astaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ayo. Saya pangling, kok saya tak siapa itu? Ya, ya. Al-Masihud Dajjal dengan Isa Al-Masih. Oh, ya menarik. Tuh. Ya, ada dua pertanyaan. Kalau pertanyaan pertama, jawabannya begini. Tadi saya sudah mengatakan ada tiga kata kunci, ya. Ada kata Al-Masih, ada kata Dajjal, ada kata Isa. Ketiganya itu istilah asing yang diarabkan. Kalau supaya dalam pengetahuan itu sebetulnya bisa baca kitab yang ditulis oleh ulama Salafus Salih. Yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Atau secara sederhana di pesantren-pesantren diajarkan kitab beliau tafsirnya, yakni tafsir Jalalain. Nah, itu sederhana. Di situ dia ungkap banyak, tapi Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Itu kosakata, istilah-istilah yang sebetulnya bukan Arab tapi diarabkan. Seperti kata Firdaus, seperti kata apa lagi? Marut, terus apa lagi misalnya, termasuk kata Yusuf, termasuk kata Al-Masih itu sendiri. Sedangkan Dajjal itu secara kata tidak muncul dalam Quran, tapi secara substansi sudah ada. Dan secara kata itu munculnya ada di dalam hadis, dan hadis menyebutnya Dajjal Al-Masih atau Al-Masihud Dajjal. Bahasa Arabnya Mesiha Dagala atau Al-Masihud Dajjal. Nah, kenapa kok ada kemiripan? Yang satu disebut Isa Al-Masih, yang satu disebut Masihud Dajjal. Nah, begini. Nah, ini mau enggak mau harus bicara mengenai sejarah Bani Israel. Makanya di dalam Al-Qur'an itu aneh. Di dalam Al-Qur'an itu kalau kita lihat Al-Baqarah ya, itu yang pertama kali dijelaskan itu adalah komunitas yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut Bani Israel. Tapi ketika bicara Bani Adam baru kemudian di tengah-tengahnya bicara mengenai Ibrahim. Oh, ini menarik itu sebetulnya. Itu bisa baca buku seorang mualaf, bagus tuh bukunya. Judulnya Structure and Quranic Interpretation. Seorang mu'alaf namanya Ferin, Preman Ferin. Dia seorang ahli bahasa Arab,
dan dia mu'alaf, dan dia mempelajari Al-Quran, dan dia tertarik dengan Islam gara-gara Al-Quran itu sendiri. Jadi bicara mengenai struktur bahasa di dalam Al-Quran itu seperti apa. Kalau nggak salah dulu saya pernah bicara mengenai Yusuf, kalau nggak salah, di sini. Atau lupa. Yusuf itu terletak pada surah yang ke-12. Betul? Bicara mengenai 12 saudaranya. Betul? Dan juga bicara mengenai 12 episode. Episode 1 terkait dengan episode 12. Episode 2 terkait dengan episode 11. Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan struktur. Itu yang dibedah dalam bukunya Raymond Farin. Judulnya Structure and Quranic Interpretation. Dia seorang profesor, associate professor in Arabic Studies at American University of Kuwait. Jadi dia seorang ilmuwan di bidang bahasa Arabnya sendiri. Nah, kembali pada pertanyaan tadi. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, Al-Masihud Dajjal, maaf, dalam hadis Al-Masihud Dajjal dikaitkan dengan Mesiha Dajjala, atau Masihud Dajjal dengan Isa Al-Masih, dikaitkan dengan itu keduanya. Ada apa? Ini lagi-lagi rujukannya ke Bani Israel. Karena Isa Al-Masih itu dari Bani Israel, dan itu yang sebetulnya yang benar, tapi umat Yahudi menerima atau menolaknya? Menolaknya. Padahal Al-Masih itu yang benar ya dia, bukan yang lain. Harapan orang-orang Yahudi itu, ini manusia adalah keturunan Sulaiman, keturunan dari Daud, dan juga keturunan dari Adam. Dia yang nanti akan membuat kerajaan Israel itu menjadi kerajaan yang seperti kerajaan Sulaiman. Itu maunya mereka begitu. Dan mereka menginginkan nasabnya, ini lagi-lagi ya, saya punya kitab orang Yahudi sendiri, Rabi yang diotoritaskan. Beliau menulis buku judulnya Igrot Harambam, tulisan dari Rebbe Moshe Ben Maimon. Dia menetapkan dan dia memberi rujukan semua kaum Yahudi sedunia bahwa Al-Masih yang mereka minta, Mosiah yang mereka minta, itu nasabnya dari garis ayah. Garis ayah, ya. Garis ayah berarti dari bapak atau ibu? Bapak. Tapi menurut Quran, Al-Masih itu nasabnya bukan dari garis ayah, tapi garis ibu. Keturunan siapa dia? Maryam. Itu yang mereka tidak inginkan. Jadi antara ketetapan Allah dengan agenda mereka sama atau enggak? Enggak sama. Ya, enggak sama. Jadi mereka sampai hari ini, mereka menolak, menganggap bahwa Isa Al-Masih itu palsu. Kenapa? Pertama, dari garis ibu itu kalau bahasa kita ecek-ecek, bahasa kita ecek-ecek, gak ada artinya. Kita inginkan dari garis bapak. Hati-hati, kadang manusia itu punya agenda kayak begini. Nah, itu watak-watak Yahudi itu. Jadi kalau agendanya tidak sesuai dengan Allah, ditolak. Makanya sama sampai dalam Quran, waqauluhim inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam. Nah, ini penegasan. Sesungguhnya kami telah membunuh siapa? Al-Masih. Loh, kok aneh? Mereka kan menginginkan Al-Masih. Tapi kenapa kok mereka membunuhnya? Karena mereka berkata, ini Al-Masih palsu. Buktinya di mana? Dia keturunan Ibnu Maryam. Jadi itu bukan pernyataan setuju, tapi pernyataan ngeledek. Kami telah membunuh Al-Masih. Itu loh. Yang namanya Isa, itu loh anaknya si manusia perempuan yang bernama Maryam itu. Maksudnya begitu, paham ya? Nah, Allah tidak begitu. Allah maunya ya perempuan. Ternyata mereka inginkan dari garis laki-laki. Ya, satu. Itu yang pertama. Makanya dikaitkan dengan Al-Masihud Dajjal. Jadi yang diimpikan Yahudi itu, yang menurut mereka Al-Masih yang benar, sebetulnya Al-Masih yang palsu nanti itu. Al-Masih yang palsu. Dan yang kedua, dari Bani Israel memang. Dari Bani Israel. Jadi yang datang nanti sebagai Mesiha, Mas Al-Masihud Dajjal, itu dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Tapi sekarang ini aneh. Bangsa Arab banyak yang ngiblat ke Bani Israel enggak? Ayo jujur sekarang. Bangsa Arab terpecah. Ada yang satu blok Amerika, satu blok Rusia.
Betul nggak? Yang blok Amerika, bloknya apa? Israel. Berlindung di bawah ketiaknya Israel. Yang dikhutbahkan cuma itu aja. Jaga sholat, jaga haji, jaga zakat, jaga haji. Hanya itu aja. Nggak pernah bicara kayak begini. Coba banyak bicara gini, dicekrek, dimasuk ke penjara, dibunuh itu. Untung kita hidup di Indonesia, ngomong begini nggak apa-apa. Mbak di sana, gak akan hidup, mati. Jadi, rujukannya ke Bani Israel itu. Makanya disebut Al-Masihud Dajjal, ya, Isa Al-Masih. Ini yang akan menentukan sejarah akhir dunia ini. Dan sekarang ini, sekarang sudah bergerak. Makanya sekarang ini kan, kita ini berada dalam satu komando iluminasi sebetulnya. Kalau kita nggak jeli, ini kita berada di pihak Dajjal nggak ya sekarang? Pakai chip kan sekarang? Udah mulai? Ayo. Itu saja tanda itu. Mata uang mulai disatukan satu. Kemana rujukannya? Simbol yang sama nggak? Simbolnya sama nggak? Fakta real. Kita seakan-akan susah melepaskan. Makanya saya sekarang bersama para kiai dan ustadz yang lain mulai bergerak untuk menanam sendiri, makan dari produk sendiri, menjual di antara kita sendiri, tidak kait-kait dengan yang itu. Saya punya teman sekaligus seorang pembimbing pondok di Jember. Dia menanam-nanam sendiri, jual kepada murid-muridnya sendiri kemana, di Malaysia, di mana, dagang sendiri. Dan kita punya jaringan internasional. Wah, itu pertanyaan yang susah jawabnya itu. Gampang pertanyaannya, jawabannya yang susah. Karena terkait dengan yang tadi itu. Karena ini sudah masuk ke persoalan yang sangat kompleks. Salah satunya masalah perbankan. Perbankan ini, itu ada nggak kaitan dengan IMF seluruh dunia ini? Wah ada, dan kita susah melepaskan ini kayaknya. Susah. Nanti itu bisa dibahas lebih detail lagi dalam hal yang lain. Cuma yang jelas, kita ini sekarang berada pada dua pilihan. Kalau nggak bisa melepaskan semua, ya sedikit-sedikit melepaskan. Karena kita masuk dalam itu mengarah pada zaman yang semakin akhir. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Oh iya, soal mata. Secara fisik ya? Iya, ada yang memahami itu secara fisik. Kalau secara fisik, kira-kira orang-orang Saudi Arabia itu melihat enggak secara fisik, itu Israel itu kelompoknya Dajjal atau bukan? Secara fisik, ayo. Bisa melihat enggak? Itu kelompoknya Dajjal enggak? Hah? Kalau bisa melihat, enggak mungkin mereka bersatu sampai sekarang. Tapi faktanya mereka bersatu atau berpisah? Jujur, bersatu atau berpisah? Bersatu. Berarti bukan secara fisik, tapi secara non-fisik yang bisa melihat. Yes. Gak apa-apa, telinga sekarang kita panas, gak apa-apa. Tapi kita melihat agama secara benar. Ingat pesan Quran tadi. Iblis tuh pakai nyetir ayat, tapi di pelintir. Ingat. Jadi kita sama-sama berhujjah. Sama-sama berhujah, tapi hujahnya yang satu dipelintir, yang satu apa adanya. Nah, enggak, jadi kalau orang-orang liberal itu berhujah enggak? Pakai ayat Quran enggak? Iya, orang liberal itu pakai dalil Quran, pakai dalil hadis. Kadang kita kalau mendengar itu melongo. Melongo. Jangankan kita yang awam melongo, yang di pesantren itu kadang-kadang garuk-garuk kepala. Iya, penjelasannya kadang-kadang marasional, tapi ini menyimpang. Kita bisa lihat itu. Jadi sekarang itu yang ahli Quran banyak, nggak usah jauh-jauh. Ambil contoh kalau pernah mendengar di YouTube-nya si siapa itu Saifuddin Ibrahim. Hah? Saifuddin Ibrahim itu siapa? Haf Quran ngelontok nggak di lisannya, pakai nyetir-nyetir ayat, tapi diputer untuk memurtadkan kita nggak? Oh iya, jadi pakai ayat nggak? Pakai ayat. Sama gak dengan iblis tadi? Sama. Orang yang matanya jeli bisa lihat, oh ini sudah pasukannya Dajjal ini.
Tapi orang yang enggak jeli, iya ini pakai ayat-ayat Quran, benar berarti ini. Susah kan bisa bedakan? Kalau saya ditanya, setuju yang mana? Itu secara fisik atau secara metaforis? Kalau saya memahami secara metaforis, bukan secara fisik. Kalau secara fisik, itu gampang, setiap orang bisa melihat. Gampang. Apalagi matanya mendulu, satu saja, mata kanannya yang buta, mata kanannya yang buta. Berarti kalau kanan dengan kiri itu bedanya apa sih menurut Quran? Kanan itu berada pada pihak kebenaran. Yang kiri pada pihak kesesatan. Yang buta mata kanan atau mata kiri, dajjal itu. Jadi yang dilihat, yang benar atau yang keliru? Yang salah? Yang salah. Jadi dajjal itu melihat dari sisi yang negatif. Dan kita digiring ke arah negatif itu. Tidak ada yang positif sama sekali. Kalau saya ditanya, mana yang betul? Kalau saya memahami seperti guru saya memahami, ya dalam konteks fisik, bukan fisik, tapi secara ruhiyah, secara metafor. Saya kira itu ya, Mas Ismail. Baik, ada yang lain? Ini sudah siang. Ya. Simbol. Simbol. Ada yang sekarang bangunannya simbolnya seperti di atas sebagai patung Gajah, sudah dekat. Bahkan ada masjid yang dianggap sebagai patung Gajah. Nah, itu fantastik gimana? Apa kita tetap menghindari untuk beribadah di sana atau tetap beribadah di sana? Ya kemarin, bukan kemarin sih, sudah lama ya. Kasus itu sudah merebak kemana-mana ya. Tapi begini, saudara-saudara, kita harus melihat manusia itu dalam dua sisi pengetahuan. Ada yang tahu, tapi tidak mau tahu. Ada yang betul-betul tidak tahu. Kalau betul-betul tidak tahu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau tahu, tapi pura-pura tidak tahu, nah ini masalah. Nah sekarang kita berada di mana? Yang tidak tahu atau yang sudah tahu. Nah, simbol-simbol itu sebetulnya bukan simbol saja sebetulnya. Simbol itu ada pesan. Enggak mungkin simbol itu tidak ada pesan. Misal simbol itu kalau bahasa akademik begini, sebagai identity marker, penanda. Penanda. Begini aja deh, begini gampangannya. Kalau saya pakai jubah begini, ya. Di Timur Tengah misalnya, ya. Itu saya bisa dibedakan nggak antara seorang ustadz dengan seorang tukang taksi? Hah? Nggak bisa dibedakan. Di Timur Tengah, seorang ustadz atau bukan ustadz, bukan ditandai dengan jubah. Tapi ditandai dengan apa? Ornamen yang lain. Entah ikat, apa namanya, ikat kepalanya seperti apa. Ada tanda khususnya. Bukan jubahnya. Tapi kalau di Indonesia, identitas itu menjadi, atau simbol itu menjadi penting untuk menandai dia sebagai apa. Iya kan? Nah sekarang aja kalau saya bersama dengan jamaah, bisa nggak bedakan mana yang ustadz dan tidak ustadz? Bedanya apa? Hah? Bukan saat bicara loh ya, kalau bisa bicara gampang. Pada saat ketika hanya pakaian itu loh. Kan bisa menandai itu. Nah itu simbol itu juga begitu sama. Simbol itu ada pesan. Di balik simbol itu ada pesan. Ini pesan apa? Nah, salah satu simbol dari Dajjal itu ya memang segitiga. Sama dengan uang dolar itu. Uang dolar itu bukan tiba-tiba muncul bentuknya mak bedunduk kayak begitu. Itu sudah ada grand design. Ada grand design. Itu kembalinya pada uang kertas. Uang kertas itu sebetulnya kalau dulu zaman Nabi itu dinar dan dirham. Tapi sekarang kan bergeser itu. Nilainya sama enggak? Antara dinar, dirham dengan kertas. Nilainya sama enggak? Enggak sama. Di situ ada riba yang luar biasa di situ. Riba kemana-mana itu mainnya. Wah itu kalau dibahas, itu kepala saya biasa sakit, kepala saya, penjelasan guru saya itu saya melongo. Syekh Imran itu jago di bidang ekonomi. Lulusan dari Jenewa beliau. Ketika mengunjungi murid-muridnya kemarin di Malaysia dan di Indonesia, wah kita kayak menjadi orang yang saya aja nggak bisa, saya nangis ketemu dengan beliau. Dan sekarang ada di Afrika. Menjelaskan dalam soal Dajjal itu kayak begitu beliau. Rinci.
Tapi ya memang kita ini di hidup itu pilihan, itu pilihan. Artinya simbol-simbol itu ya ada. Kalau yang tidak tahu jangan difonis. Ya, kalau tidak tahu tapi ndablek, ya wis jarno. Tahu ndablek. Jadi intinya ya memang ya begitulah ya. Kita hidup itu tadi saya bilang pilihan. Mau milih yang mana? Itu pilihan. Mau enggak milih juga? Pilihan. Enggak ada hidup tanpa pilihan. Semua ada konsekuensinya. Yang penting kita bisa selamat, diri kita selamat, keluarga kita selamat dari fitnah dajjal ini dalam kehidupan kita. Yang penting hidup itu jujur, satu. Jujur apa adanya. Jangan menjual casing. Sekarang itu banyak casing di mana-mana. Enggak peduli ustadz, enggak peduli manusia awam, semua jual casing. Kalau bahasa kerennya itu pencitraan. Wis setuju aku enggak, wis gak popo. Ini bahasanya rakyat tadi supaya gampang. Jadi hidup itu apa adanya, taat pada Allah. Yang bisa dilakukan ya ini ya sudah, lakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semakin menjadi manusia yang lebih baik dan kita nanti masuk ke dalam surga Allah dengan izin Allah dan rahmat Allah. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.